suruh manusia berjalan di atas muka bumi. Kita tengok keadaan manusia yang durhaka kepada Allah dan kesal-kesal yang manusia duk buat zaman-zaman dahulu. Wujadi semua orang hok gi tengok gi perhati tu kenal Allah, takut kepada Allah. Wirti katanya Allah lah yang menciptakan benda tu. Nak situ. Tak ada nak suk di pon kan wujai ออก มา 1 2 3 4 5. Dak. Tak ada nak situ dak. Nak wujadi kita semua ni pakai iman kuat belaka kenal Allah dan reti hakikat yang sebenar yang Allah Ta'ala cipta setiap sesuatu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِهِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آيات 20 sampai 24 سورة العنكبوت. Allah Ta'ala firman di sini, suruh manusia berjalan di atas muka bumi. Kita tengok keadaan manusia yang durhaka kepada Allah dan kesal-kesal yang manusia duk buat zaman-zaman dahulu. Untuk apa tu? Untuk perhati bagaimanakah Allah Ta'ala memulakan kejadian. Cuba kita tengok makna aja dak. Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi. Serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaannya, ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Kita tak nampak Allah Ta'ala buat macam mana makhluk pada permulaannya. Sebab kita tak ada duduk dalam head kan. Tapi Allah Ta'ala suruh kita pergi perhati di sini, sama ada perhati di tempat kita ataupun di tempat lain-lain yang Allah Ta'ala buat gotu buat gani yang tak ada di tempat kita. Kaifa bada'al khalq, bagaimanakah Allah memulakan kejadian dia. Memang semua kejadian hak kita tengok atas muka bumi ni lah, hak kita boleh tengok di bumi ni lah. Hak atas langit kita nak nampak lagu mana, atas bintang, atas matahari, atas bulan. Ya tak siapa kuasa kita nak kita tengok sana. Tapi bila kita tengok di atas muka bumi, sama ada di negeri tu, tempat tu, kita boleh ambil pengajaran banyak daripada hak Allah Ta'ala buat. Tujuan yang nak wayaknya bukan nak suruh kita pergi duk kaji so-so go to go ni. Kalau sekiranya kita ada peluang boleh pergi kaji, boleh wicai so-so kara bagaimana kau Tuhan buat goni. Tapi bukan tujuan nak suk di wicai tu dak. Bukan suk di tahu heti ma ti pai sosok karo kejadian dia. Bukan nak situ dak.
nak di jadi semua orang hok gi tengok gi perhati tu kenal Allah, takut kepada Allah. Wirti katanya Allah lah yang menciptakan benda tu. Nak situ. Tak ada nak suk di pon kan wijai ออก มา 1 2 3 4 5. Dak, tak ada nak situ dak. Nak jadi kita semua ni pakai iman kuat belaka kenal Allah dan reti hakikat yang sebenar yang Allah Taala cipta setiap sesuatu. Thum apa ni? Thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Allah buat semua makhluk. Adanya sebahagian makhluk yang akan hidup semula, bangun semula untuk menerima balasan yang Allah Taala buat. Dia apa tu? Kemudian Allah akan memulakan ciptaannya itu semula pada hari akhirat. Tak ada dah hak lain. Manusia. Kalaulah makhluk-makhluk lain sekadar sebentar ya. Allah bakit winapok gambar katanya untuk nak jadi adilnya hak duk buat di atas muka dunia yang Nabi misal di dalam hadis. Kambing hok ada tanduk dengan kambing hok tak ada tanduk dok bergomo gi mari degup atas muka dunia, siapakah Allah kambing ataupun menatai hok tak ada tanduk. Sikit lagi di akhirat Allah Taala wi tunjuk kepada manusia ni, tengok ni hok ada tanduk dok tojoh ataupun dok tanduk menatai jenis tular hok tak ada tanduk dan buat zoling go tu ni winapok kepada manusia sebentar ya. Nak jadi adanya balah gi mari. Tulah orang-orang kafir apabila dia tengok keadaan macam tu, orang kafir pakat kata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya dulu masa aku duduk atas dunia, aku jadi tanah. Aku tak jadi manusia. Pas jadi manusia nilah panha banyak. Sahabat-sahabat zaman dulu, terutamanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia biasa duduk dia kecek nak uyi orang duduk tepi-tepi dia bunyi, alangkah baiknya kalau sekiranya ibu aku tidak melahirkan aku, alangkah moleknya aku tidak ada di atas muka dunia ni. Bukan arti tak syukur kepada Allah Tuhan buat dia jadi seorang manusia. Kita pun lagu tu, kita kena syukur kepada Allah. Allah we jadi kita ni seorang manusia. Tapi bila kita fikir luk-luk manusia ni cau panha. Buat ga tu, buat ga ni. Patu hadap bosannya kena duk pikul dosa sampai ke hari akhirat. Itulah Abu Bakar dia sebut, alangkah baiknya kalau sekiranya ibuku tidak melahirkan aku. Tak sahada tuatun di atas muka dunia. Tak ada kena kiaukong dengan dosa. Terutamanya, kena jatuh di dalam api ni aku. La ilaha illallah. Ni. Ada arah dah. Ya semua ni, Allah tak ada takdir belakang. Kita pun tak ada mitok nak mari ke dunia. Tak ada biasa mitok. Tapi Allah tak ada takdir sejak daripada azali lagi. Mung kena mari ke dunia. Mung anak siapa, cucu siapa, cicit siapa. Ha, mung nikah dengan siapa, boleh anak berapa orang ataupun tak boleh anak. Kau sinsup dengan hidup mung tak ada anak. Siapa sup? Tanah belakang dah. Hak ni lah. Kita perlu fikir semula, ya Allah. Nak buat macam mana nak jadi kita ni selamat. Selamat dunia ya sekadar-sekadar ya. Tapi nak buat selamat di akhirat. Lepas tu pun puang daripada hak kita buat gapa-gapa atas dunia, dia mi pun tanti kepada kita lepas pada kita mati dan sampai ke akhirat. Atas dunia lagi mi pun lama banyak gapa hak kita buat akan kita lihat ataupun akan kita rasa hasil natijah dia pun kong kan keretam kita hak tak molek ataupun hak molek, dia akan kesel dalam hidup kita. Inilah yang Allah Ta'ala rakyat katanya, ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْأَخِرَةِ. Allah akan buat
akan apa, kembalikan, memulakan ciptaan itu semula pada hari akhirat dalam bentuk kejadian yang baru. Baru semua. Sebab kita hancur belakang dah, pergi pula kita ke akhirat. Nah, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nota kaki yang di bawah 1345. Dengan tujuan supaya bertambah jelas lagi, mereka diperintahkan keluar mengembara di bumi, di muka bumi, untuk mengkaji asal-usul kejadian makhluk-makhluk yang berbagai-bagai keadaannya. Kerana Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya itu amat berkuasa menciptakannya semula pada hari akhirat kelak dalam bentuk kejadian yang baru. Alhamdulillah. Ini kita orang Islam ni yakin tem-tem 100%. Katanya kita dan sebahagian makhluk akan dibakit semula pergi ke akhirat. Allah, nah, kita kena mati belaka ni. Kita kena mati belaka, akan duduk di dalam tanah, akan dibakit sekali belaka setelah kita ditiup apa ni, setelah ditiup sangkakala. Mari ayat yang ke-21. Allah Ta'ala firman, bila siapa manusia di akhirat, termasuknya jin juga dah. Manusia dengan jin, hak Tuhan nak balas. Hak lain-lain Tuhan tak ada nak balas. Yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun. Ia menyiksa sesiapa yang dikehendakinya. Allah. Nah, iaitulah orang-orang yang ingkar. Dalam tafsir sebut orang-orang kafir, orang munafik, orang yang banyak durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni termasuk di dalam yu'adzibu man yasha. Allah Taala akan seksa orang yang dia kehendak. Wal iyazu billah. Tapi wayarhamu man yasha. Allah. Dan ia juga yang memberi rahmat kepada sesiapa yang dikehendakinya. Iaitulah orang-orang yang beriman. Kita tak ada pelak. Allah Ta'ala ayat katanya yu'adzibu. Sebab dia nak seksa orang yang dia kehendak. Tapi hodok bahasanya kita ni wayarhamu man yasha'. Nak masuk ke dak? Allah akan beri rahmat. Di sini artinya Allah akan memasukkan di dalam syurga. Sebab akhir ayat suratul insan, Allah katanya yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan siapa yang dia kehendak ke dalam rahmat dia. Apa makna rahmat? Iaitunya syurga. Ah, ni kita kena bukan lun dak ni. Bukan lun hidup kita nak jadi kita boleh masuk syurga ke dak. Tuhan nak pilih kita bukan-bukan hak tu saja, bukan duk lun cok dak. Tapi dengan perbuatan, amalan, iman, kelakuan yang kita duk buat hari-hari, hak inilah menunjuk katanya Allah Ta'ala nak we kita masuk di dalam syurga dia ke dak ataupun tak masuk. Tiap-tiap orang dia tahu katanya diri dia sendiri akan duduk mana. Sebab tu Nabi royak di dalam hadis katanya setiap orang mati dia akan diperlihat, maknanya ditayar, diwi tengok kepada dia hari-hari, siang, malam, pagi, petang, tempat dia nak duduk di dalam akhirat sikit lagi. Sebab tu orang hak mati-mati dah dia nampak. Siang, malam, pagi, petang. Tuhan suruh malaikat tunjuk kepada dia ni, tempat kamu nak duduk ni. Ni tempat kamu nak duduk. Itulah orang-orang hak deraka kepada Allah. Banyaknya dosa, terutamanya orang kafir, orang munafik, orang banyak-banyak dosa, deraka banyak. Bila siapa hari kiamat malaikat siup sangkakala, dia kata kana halu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka itu akan kata dengan tuduh ataupun kata kepada diri sendiri, ya wailana, celakalah kami ni. Siapakah yang cokeh kami, bakit kami daripada tempat ni? Sebab itulah bunyi suara hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah Allah ar-rahman yang janji siap-siap dah. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul yang diutus, yang dihantar
mai hidup royak so kepada manusia. Hari itulah hari dia panggil jelah peracak cacin, yang manusia duk dengar tak dengar, ngaji tak ngaji, reti tak reti, dia betul maklumat dia pada hari yang berlakunya hari kiamat. Masya Allah. Sebab tu kita kena minta semua dengan Allah Ta'ala jadi selamat dunia dan akhirat. Minta semua, terutamanya ini saya set belum pada kita nak wisalai semaya, pak kala kita kena minta, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, wahai Allah aku minta berlindung dengan mu daripada azab neraka jahannam, wa min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, minta jauh daripada fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan minta jauh daripada fitnah godae yang akan dibuat oleh dajjal yang akan lahir mari ke dunia di akhir-akhir zaman. Walaupun kita tak tengok lagi dajjal pada sekarang ni, tapi satu hari, satu cuang masa, petak dia akan mari khianat habis atas muka bumi ni. Dia mari khianat akidah orang, buat jadi orang metong pasang habis otak, cara hidup Islam molek-molek jadi kafir. Ha tu. Orang kafir sama telah dah duduk dalam puak dajjal. Ha ni bosel ni, bosel dalam hidup kita di akhir-akhir zaman yang berlakunya gotu goni yang dikira katanya fitnah yang sangat-sangat besar yang akan berlakunya dalam atas muka dunia ni. Pas kita jalan belakang minta dengan Allah Ta'ala pak kara saat ni, minta jauh daripada hidup kita, terutamanya azab ni aku. Sebab benar kita tak tahu kita nak pergi ada duduk dalam keadaan mana pun kita tak tahu. Itulah kena duduk minta semua lun kebaikan yang kita duduk buat amalan usaha jadi nampak katanya sungguh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh kita dengan cara hidup nak jadi betul molek, insyaAllah selamatlah orang itu di dunia dan di akhirat. Akhir sekali, wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan untuk menerima balasan. Allah, nah kita kena jadi tuan semua hati kita, beri peringatan semua, mikir duk sore-sore utama sekali dah, waktu sunyi-sunyi terutamanya atas tika semaya, waktu kita semaya tahajud, lepas ada semaya tahajud, cuba kita mikir duk dia, jangan jenuh. Tapi nak ayat katanya duk dia sebentar mikir ha hidup kita. Saya yakin katanya orang apabila dia mikir ha hidup dia banyak ha akhirat, air mata akan tubik. Tapi mikir ha dunia banyak, air mata kering lalu, tak ada. Tak tubik air mata. Hati kita pun dia tak serupa dah. Kita mikir ha dunia banyak dengan kita mikir ha akhirat banyak. Hati kita tak serupa. Orang mikir ha kubur, ha akhirat, ha dosa, pahala, hati yang lembut. Air mata dia mudah tubik. Bila baca Quran, baca ajaran agama, dengar hadis-hadis Nabi, mikir, ya Allah, bagaimana kau aku nak bawa dia aku ni. Ha, begitulah. Nah, saya tak ada banyak hurai masa pun habis dah. Ayat katanya, walaupun baca banyak-banyak ayat, tapi kadang-kadang dia sekadar satu, dua ayat sekadar tu. Untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.